pemindahan makam itu sudah pasti. Jadi hari ini menggelar patu larian, gimana? Alhamdulillah, terima kasih untuk media yang sudah datang di komplek di rumah masa kecil Vanessa. Saya ucapkan terima kasih. Akhirnya acara 40 hari ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Dan kemarin juga sudah dilakukan acara di Tribrata yang sama-sama sudah teman-teman hadirin. Dan sekarang hari ini, hari Selasa, di rumah Vanessa, di rumah masa kecil yang Vanessa. Dan akhirnya acara berjalan lancar dan hikmat. Acara ada yang mau ditanyakan untuk wartawan? Jadi kenapa ini mungkin sampai 2 hari gini nyelenggarain 40 harian? Bukan menyenangkan 2 hari, sebenarnya kan memang dari 7 hari di sana memang kita sudah ada rencana mau mengadakan 40 hari di rumah masa kecilnya Vanessa di Kemayoran sini. Jadi kalau saya mengadakannya bersamaan kemarin itu bentrok kan sama Bang Milano sama Prof Bambang. Jadi saya akhirnya mundur di hari Selasa ini, itu aja ya. Udah? Jadi kemarin acara kemarin juga kabarnya menghabiskan ratusan juta gitu dan dapat pantauan juga dari netizen, katanya kok 40 harian mewah banget gitu. Ya, itu sebenarnya saya nggak mau komentarin, cuman itulah persembahan dari Prof Bambang dan Bang Milano. Saya juga diundang di sana. Jadi ya kita jangan memasalahkan masalah biaya, dan saya nggak mau komen untuk itu karena saya juga diundang di sana. Dan kemarin kita lihat sama-sama di sana, selain acara kan ada memberikan santunan untuk yatim piatu. Sudah saya. Jadi untuk museum sendiri kabarnya mungkin gimana sih? Museum belum, kita setelah 40 hari baru kita akan bicarakan lagi, karena banyak yang harus Dedi urus ya. Besok kan harus ke pengadilan juga. Terus banyaklah yang harus di ya. Jadi untuk museum tetap kita lagi akan mencari tempat yang lokasi yang tepat, karena juga kan ini proses pengadilan juga kan masih berjalan ya. Untuk museum sendiri dapat tanggapan negatif dari netizen mungkin seperti apa? No comment. Ya udah, pokoknya saya nggak mau nangkepin hal-hal yang negatif. Jadi di acara pengeluaran yang dari Bang Milano juga kemarin katanya sempat Ayang sama Ika juga tampil ya kemarin. Ya. Mungkin itu persembahannya seperti apa sih, persiapannya waktu itu? Ya, persiapannya sebenarnya sudah matang, tapi ya karena kemarin mungkin dari si Cika sama Mayang juga membawakannya juga dengan sangat mendalam sekali ya. Soalnya kan Pak Mayang Cika kan sampai nangis ya. Iya, sampai nangis gitu. Jadi untuk persiapan sih cuman udah matang, cuman karena itu dia ingat sama kakaknya perform, udah aja nangis. Ya udah, sama-sama kita lihat kan kemarin ya. Ya. Oke. Ini kan sudah 40 hari. Belum sama. Seperti apa sih, ada rencana nggak sih untuk ngejenguk? Ada rencana mau ngejenguk. Saya sih inginnya dimediasi sama Kak Seto ya. Cuman sampai saat ini karena memang acara yang padat ya, saya mungkin nanti setelah 40 hari ini selesai, mungkin besok sidang ya, nanti pingin sekali sih ke sana, ke rumah Gala. Kita udah kangen sekali nih. Kemarin keluarga besar saya juga sudah pengen banget dibawa ke sini ya. Pengen tante-tantenya Vanessa pingin sekali ya gendong, ya cium, ya main, ya majala. Tapi ya apa boleh buat sekarang kondisinya seperti ini. Jadi nanti ada kemungkinan saya akan minta bantuan dengan Kak Seto untuk dimediasikan bisa ketemu Gala. Okay, kenapa harus dimediasi? Ya karena memang nggak nyaman saya ke sana gitu. Nggak nyaman karena harus ada seseorang yang bisa membukakan pintu saya ke sana agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya kan, suasananya kan lagi panas. Dan lagi. Persiapan besok gimana sih, Dad? Persiapan besok udah saya siapkan berkas-berkas oleh Bang Milano, berkas-berkas data-data juga udah siapkan. Saya juga udah siap menghadapi pengadilan besok, dan argumentasi juga saya sudah siapkan untuk menjawab hakim. Ya. Kapan Dedi mengajukan gugatan juga? Setelah 40 hari akan pemindahan makam, Dedi. Itu mungkin kapan itu?
pemindahan makam itu sudah pasti, tapi karena kita akan mencari waktu yang tepat, karena keluarga dari istri saya almarhum Lucy itu kan jauh di Surabaya, jadi kita harus cari yang tepat, waktu yang tepat. Saya juga tadi konsultasi juga dengan Prof, jadi nanti kita cari waktu yang tepat. Ya. Kemungkinan tahun ini apa tahun besok? Enggak, nanti nggak tahu, nanti saya kabarin. Itu ya. Ada obrolan dari sebelumnya sama misalnya sama dari bibinya gitu. Kenapa? Ada udah ada maksud itu obrolan di kantor. Oh, belum, belum. Ya, belum. Saya rasa kan mereka juga udah dengar lah. Udah ya, dengar. Sudah dengar. Tapi kapan mau ngajak pihak aja gitu. Ya, ya, hak dia lah, hak mereka. Oke. Okay. Apalagi ya, problemnya sama sempat menyarankan untuk musyawarah kan, untuk melakukan musyawarah. Udah, ya nanti aja. Nanti akan kita lihat ya nanti gimana depannya. Kapan? Ya, yang jelas pasti akan dipindahkan makamnya. Jadi berbunga gimana Deddy kemarin sempat berbunga ada acara berbunga ditolak.